Oke teman-teman, balik lagi di channel saya, aku Cuy Gaming. Dan hari ini saya mau main Metal Slug Awakening lagi ya, yang versi China teman-teman. Dan hari ini saya mau mencoba hero baru yang akan rilis di server China ini teman-teman, yaitu namanya Dong Huan Long ya. Oke, ini maaf kalau ada penyebutan yang salah ya. Ini saya dapat translate-nya dari Google ya. Saya translate dan namanya adalah Dong Huan Long. Oke, ini dia penampakan hero barunya, Dong Huan Long ya. Ini cantik banget sih hero nya ya, dan dia buat naga teman-teman, jadi dia bisa nge-summon naga gitu ya nanti. Oke, seperti ini penampakannya. Keren sih, cantik banget sih hero nya ya. Dan untuk uji coba ini atau trial ini, di sini dikasih senjata Sky Reaper ya. Jadi, terus kita masuk ke core dari Dong Huan Long ini dulu ya. Oke, core yang Dong Huan Long ini core baru teman-teman, di season 3 baru ada ya. Belum lanjut, ini Dong Huan Long ini, hero ini adalah warfare ya, atau support teman-teman. Oke, nama core-nya adalah Desert General ya. Untuk dua setnya, jika hero ini ada di dalam tim, apa, make core ini dalam tim, damage dari burning atau ignite ya, neural ignite akan increase 10%. Jadi ini cocoknya sama yang pakai senjata ignite ya, bisa kayak Trevor, kayak si siapa, Emil nih, cocok sih. Nanti ini supportnya untuk hero-hero yang pakai senjata burn ya atau ignite. Oke, ini untuk part saya taruh aja di layar ya, biar nggak lama jelasin, saya taruh aja penjelasan di layar. Oke, terus kita masuk ke skill-skillnya teman-teman. Oke, ini untuk skill 1 dari Dong Huan Long ya, nanti saya taruh di layar aja. Dan ini kalau ada hero tim dengan burning effect ya, atau ignite, abnormal ignite, jadi nanti akan nambah 2% damage. Jadi emang ini support untuk yang pakai senjata ignite ya. Emil emang cocok banget sama Dong Huan Long ini teman-teman. Terus untuk skill ultinya, skill 2 nya nanti saya taruh di layar aja biar gak lama ya. Ya seperti ini skill 2 nya Terus untuk promosi yang pertama, ini saya taruh di layar aja. Terus ini promosi yang kedua ya. Oke, untuk aksesorisnya seperti ini teman-teman, ada kepala naga ini ya. Ini ada kombinasi dipakai sama Dong Huan Long teman-teman. Oke, kita coba langsung ya. Kalau teman-teman lihat, ini memang temannya sama Emil dan Lilith ya. Ini ada kayak naga gitu ya di sekitarnya Dong Huan Long ya. Kita skill satu dulu. Nah, itu dia. Ya, bisa sama naga langsung gitu. Keren sih skillnya, ada naga yang berputar gitu ya. Kita coba lagi skill satunya. Nah, sepertinya keren sih. Kita coba ultinya. Gila, ini sama-sama naga gitu ya. Keren sih. Kalau kita pakai Emil, apakah masih ada naga ini? Masih ya. Oke. Gila sih. Kok di PvP bakal gimana sih ini harinya? Coba langsung ganti aja ke Emil ya. Naganya masih ya kalau teman-teman lihat ya. Keren sih. Bagus ini harinya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita pakai Lilith dulu, pakai skill 2 nya, habis itu kita pakai Dong Huan Long nya. Ini yang kita pakai ini ya. Kita pas naganya keluar, iya keluar ya. Ini teman-teman kalau lihat, ada naganya sekitar si Emil ya. Gila sih support ini. Ulti, ini ultinya keren sih. Nyaman naga gitu ya. Bagus. Ih, rame banget jadinya field-nya, ada naga-naga gitu ya. Keren sih. Dan hero-nya pun bagus banget ya. Apa penampakan hero-nya di injun bagus sih. Rame banget sih jadinya.
Bagus, bagus. Oke, kita coba yang terakhir kali ini ya. Untuk Dong Huan Long ya. Coba ini. Langsung yang pakai Emil ya. Kita lihat rame seperti apa. Bagus banget ya. Bagus, bagus. Keren sih. Mungkin bakalan jadi penggantinya si Joe ya, mungkin nanti atau seperti itu. Tapi emang ini direkomendasikannya pakai sama si Emil ya, karena menguntungkan banget sama yang pakai apa, hero yang pakai senjata ignite ya, atau abnormal api ya. Dia emang cocoknya sama yang seperti itu ya, yang pakai abnormal ignite atau burn ya. Oke, kita claim dulu untuk rewardnya, dapat pacul biru lumayan. Oke, dan untuk hero ini nanti rilis tanggal 9 Februari ya. 9 Februari di server China ya, MSA server China rilis tanggal 9 Februari. Oke, dan mungkin segitu dulu untuk video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa kamu juga subscribe.